Oke, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Adrianus Inka Anggara dari TK 01. Ini di hari yang sama saya record lagi. Oke, kali ini kita akan membahas tools and map. End map ya. Oke. Nah, lagi-lagi mungkin teman-teman mungkin udah tahu ya. Teman-teman yang menonton video ini mungkin udah tahu apa itu end map. Pengertian Nmap itu sendiri adalah merupakan software gratis open source yang berfungsi sebagai scan dan audit keamanan dalam sebuah jaringan. Biasa digunakan oleh administrator jaringan ya. Oke, jadi itu singkat aja pengertiannya. Dan mungkin bagaimana cara kerja dari Nmap itu sendiri? Nmap ini bekerja dengan cara mengirim paket ke target menggunakan IP raw dengan cara yang canggih untuk mengetahui host yang aktif. Nah, Nmap juga melakukan brute force ke list port yang dimilikinya untuk mengetahui status dari port host yang aktif, entah itu filter, open atau close. Selain itu, Nmap juga bisa tahu OS apa yang digunakan dengan referensi dari port yang open atau dari service yang terbuka gitu ya. Oke, kita akan coba langsung saja ke Nmap ya. Oke, di sini saya sudah buka virtual mesin saya dan login ke Ubuntu. Oke, kita akan melihat dulu beberapa list yang ada di beberapa opsi atau list di aplikasi Nmap ya, yang bisa kita gunakan itu apa saja nanti. Ini ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan di Nmap ya. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Sini tentunya banyak sekali dan kita nggak demoin semuanya. Oke, langsung saja kita langsung ke scan IP ya. Kita coba scan IP. Kita tulis lagi Nmap ke IP-nya. Oke. Nah, untuk mempercepat kita tambahin terminal baru. Kita pakai terminal baru lagi. IP yang sama. Oke, kita tambah lagi new terminal. Oke, sudah mulai proses scanningnya di sini di localhost ya. Oke, selesai. Kita lanjutkan ke Oke, ini Nmap sudah selesai di sini done. Dan kalian bisa lihat beberapa informasi yang ada di sini. Nmap dan ya
hasil scanningnya tadi dari nmap.org. Kita lanjut lagi ke nmap local hostnya berapa. Oke, masih sama ya. Dengan waktu yang sama, nmap.org, dan ini hasil report scan-nya. Kalian teman-teman bisa lihat di sini. Dan yang terakhir di sini ada. Coba kita sekali lagi coba. Ini tentunya sama dengan yang di sini. Map 7.60 dan hasil reportnya juga sama. Oke. Coba kita lihat di terminal yang lama yang tadi, apakah sudah selesai? Ini yang di pertama tadi ya. Jadi ini hasil dari scan-nya tadi. Teman-teman bisa baca sendiri apa saja yang bisa kita baca di sini. Sini ada port berapa? 21 di sini PYB FTP dan ada beberapa port lain yang bisa kita lihat. Sampai ke MySQL juga. Oke, di atas sama, oh bukan, ini yang tadi, ini yang tadi juga. Ini belum selesai ya, ini kemungkinan sinyal saya agak ngedown sepertinya, makanya agak lama. Oke, untuk mungkin untuk mempersingkat waktu, karena saya akan merekod tool-tool selanjutnya lagi, mungkin sampai di sini saja untuk tools nmap ya. Cukup sekian mungkin. Saya mohon maaf jika masih banyak lagi kekurangan, dan saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.